Halo sobat pertanian, kita mau melihat pemupukan tanaman durian dengan NPK Mutiara 1616 seperti ini sobat pertanian. Kita lakukan pemberian pupuknya sekitar 3 kilo NPK Mutiara 1616. Kita tabur juga di pinggirnya, di sekeliling, dan kita bikin juga di area lingkaran. Dan ini tidak usah kita tutup sobat pertanian, karena di area pohonnya itu kita usahakan memang agak cekung, dan ini tidak akan keluar dari area tanaman durian kita walaupun hujan, karena dia turun dan airnya di sini tidak akan genang karena ini DPL-nya cukup tinggi. Lokasi kebunnya jadi kita perlakukan seperti ini sobat pertanian. Kita memberikan pupuk NPK Mutiara 1616 seperti ini. Untuk ukuran pohon seperti ini kita kasih 3 kilo NPK Mutiara. Dan setelah kita melakukan NPK Mutiara begini aplikasinya, kita mau memberikan pupuk kocor juga ke batang tanamannya dan sekeliling pohon duriannya, agar diharapkan pertumbuhannya cepat subur, besar, dan berproduksi yang banyak. Dan harapan kita ini nanti menghasilkan buah yang berkualitas baik. Seperti ini sobat pertanian. Jadi kita tabur aja di area pohonnya NPK Mutiara 1616 sebanyak 3 kg. Dan tidak usah melakukan penutupan karena daerah pohonnya ini agak cekung atau lebih rendah dibanding lainnya sekeliling tanaman durian. Dan kita lakukan pemupukan kocor POC di batang seperti ini sobat pertanian. Kita memberikannya pupuk organik cair yang dari produk NASA. Kita bukan untuk jualan sobat pertanian, pakai merek apa aja bisa. Dan harapan kita senantiasa tanaman durian ini subur, lebih cepat berbuah, dan produktif yang cukup banyak. Kita lakukan dua
dua kali penyemprotan pengaplikasian siraman seperti ini sobat pertanian ke sekeliling tanaman duriannya agar benar-benar tercukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman durian kita. Demikian sobat pertanian perlakuan kami untuk tanaman durian seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Salam pertanian, salam dari Asaka Farm, senantiasa sukses menyertai kita semua.